Jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh makhluk itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu berupa sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu selain berupa sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan seandainya mereka semua berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang ditetapkan Allah atasmu. Pena-pena telah mengering dan lembaran-lembaran telah dilipat. Hadis. Syahdan, seorang hamba diuji dengan kehilangan satu penglihatan di masa mudanya. Ia berusaha sabar dan ridho terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Sejak saat itu, tidak ada satupun kesedihan yang menyebabkan air matanya menetes, kecuali di saat ayah dan kakeknya wafat, serta saat menikahkan saudarinya. Namun dadanya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi di masa depan, sehingga ia selalu berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Wahai hamba Allah yang selalu diliputi kecemasan dan kekhawatiran, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Mekah Al-Mukarramah, 25 Maret 2024, Ramadan 1445 Hijriah.